Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sufian Mahmud daripada JTU. Nak test produk sambal daripada syarikat Kambing Bakar Kontena. Termulakan dengan sambal ikan masin KBK. Bismillah. Kena lebih sikit, kena ambilkan sudu banyak. Pedas dia just nice. Manis just nice. Jadi masing-masing sikit berkuasa, seindah namanya. Sambal ikan masin, fantastic. Okay. Sekarang kita cuba pula sambal petai, KBK. Sudah. Petai penting, ini yang paling penting. Produk petai. Petai ni best. Gastronomi. Petai ni best. Tekstur dia pun sedap. Ini dia sedap ni. Semua sedap. Keliu pula ni. So, petai. And this one, sambal nas. Julung-julung kalinya dalam pasaran sambal nas KBK. So, kita tengok kita ambil nas ni kan. Nas ni pun tengok ni. It's the texture. Bismillah. Wah, fruity ya. Wah, first time rasa sambal fruity tu. Serius. Wah. Senang. Uyo, dia macam apa? Mana best? Ini memang best. Sambal penyet. Okay. Itu cili dia, ada cili dia sini. Yes. Memang penyanyi setiap macam ni. Kena-kena. Wah, menarik. Dan dia tidak terlancur. So, penyanyi biasa terlancur kan. Dia memang, dia jaga lah. Dia punya, dia punya penyanyi dia lah. And this sambal totok. Hui, totok kan. Cukup dia. Wah, wow, dia kebilis. Wah, wow, ni menarik. Yang ini, kalau makan pulut sedap. Kalau makan pulut, tak nak sedap. Texture dia best. Okay. If you ask me, eh? Ranking 1 to 5. 1 to 5, eh? Okay. Nombor 1, surprisingly, this one. Wah. This one must try. Sebab saya jarang menikmati pedas-pedas pada fruity di Herman. Ya. Yeah. Ini fantastic. Nombor 1. Okay. Nombor 2. Agak bias siapa gemar petai. Of course this one. Sambal petai. Menariknya tekstur petai tu ada. Dia tak dia memang crunchy tu masih ada lagi. Ni best. So petai KBK. Okay. Nombor 3, this one. Sambal ikan masin. Sebab saya pemain ikan masin juga kan. Tapi dia bagus dia sebenarnya. Dia tidak masin, dia tak ekstrim masin. Dia masin dia ada slight. Dia punya manis-manis pada sikit, slight. Pedas pada, tapi dia tak ekstrim pedas. So dia just nice. Orang kata, a balanced taste lah. Mixture of those three taste. Empat. Nombor 4, of course this one, penyet. Penyet ni kalau saya pergi mana restoran penyet, memang saya minta tambah ada sambal penyet tu. So saya tahu sambal penyet ni, ialah kalau kita mengembara ke negeri seberang, memang dia lah antara sambal famous pun. Terakhir this one. Okay. Kenapa dia jatuh tempat terakhir? Ha. So saya nampak sambal totok ni, dia ada ekstrim sikit. Dia ada rasa tekstur dia masin semua. Jadi sesuai makan pulut tak nak. Kalau pulut tak nak, teman, I will show you kami bakal kena betul-betul buat produk yang pada saya out of this world. Dan of course, saya harap ia kita bagi sebutan yang best kerana ianya dia punya jenjikan. Dan of course, kita nak kalian semua dapat mencuba lah setiap satu ni cara beza dia. Dan of course, kalau nama ni kita ni orang Nusantara, di atas meja kita tak sah lah kalau tak ada sambal. Kerana sambal adalah produk makanan keperluan.